Ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang virus, memang yang dibutuhkan adalah udara bersih. Tanaman itu diperlukan, kemudian sirkulasi air bersih, dan kita akan punya AKT yang itu, maaf-maaf, memang itu adalah suatu saat saya didatangi seseorang, kemudian diberitahu cara menanggulangi virus-virus atau penyakit-penyakit di kemudian hari dan seterusnya, yang katanya itu adalah formula di zaman sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai digunakan di saat awal pada saat di awal-awal tahun Masehi sekitar 10-20 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Itu yang ada yang menginformasikan formula itu, kemudian formula itu kita coba kita buat. Saya kan bukan orang herbal, saya nggak tahu herbal, kemudian kita buat formula itu. Kita sebut dengan AKT. Ngakunya yang memberitahu ke saya adalah menyebut nama aslinya, kemudian aliasnya disebut Isa. Isa itu bukan nama asli, Isa itu pembawa ajaran Tauhid, makna Isa itu pembawa ajaran Tauhid. Jadi duduk nama asli. Nama aslinya Rodo Angel, mampu nama-nama India, Pakistan, di Gunung Himalaya gitulah. Beliau. Jadi mengenai perihal sebuah keberadaan dia, ahadiatnya, kul huwallahu ahad, kul itu bukan kalimat lesan, kul katakanlah dia, itu menglesan, kul huwallahu ahad, katakan dia, Esa, katakanlah dia itu, kul huwa, katakanlah bahwa dia Allah itu adalah ahad, ahad, katakan. Terus kan munibie gitu loh ya, enggak. Kul itu pernyataan atas kenyataan, pernyataan atas kenyataan. Kul itu bentuk perintah tapi sekaligus takkid. Kul pernyataan atas sebuah kenyataan keberadaan dia, kul huwa yang punya nama. Dia yang telah tersimpan di dalam hati, dia itu adalah domir. Domir itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati, yang punya nama, orang ketiga tunggal, katakanlah demikian, yang tersimpan. Itulah di dalam hati ada dia, itulah Allah, itu ahad, wujud-wujud itu, karena memang sudah dikenali, kulo ahad itu dikenali. Maka relevan, asomatnya arofa, relevan. Maka Allah yang punya, yang dia Allah itu, Allah itu asomat. Dia itu tempat bergantung, tempat kembali, tempat sistem, tempat berproses. Inilah disebut ahadiyat. Zat tan kini rokino yang opo. Zat yang tidak bisa dibayangkan. Dekat sekali, tapi tidak bersentuhan. Jauh. Tapi tanpa jarak, ini adalah disebut dalam bahasa Jawa zat tan kini rokino yang ngopo. Inilah ahadiyat, dia yang mutlak keberadaannya, wajib wujudnya, dan tempat bergantung, tempat kembali, tidak diperanakan tanpa memperanakan. Kemudian ini yang saat ini telah dikulkan, telah dikenali, maka
proses seseorang dalam kehidupan yang dijalani itu la ilaha, tidak ada sesuatu pun menjadi sadar dalam fakta bahwa tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tempat tujuan, tempat bergantung, tempat kembali. Semuanya itu la ilaha. Tidak ada yang dijadikan sebagai tempat bersandar. Tidak ada yang dituhankan, tidak ada yang dituju. Tidak ada yang dituhankan, la ilaha itu berarti tidak ada yang dituju. Jadi dunia itu duduk tujuan, memang duduk tujuan. La ilaha, tidak ada yang dituhankan. Tidak ada yang disistemkan untuk memperoleh hal-hal tentang duniawi. La ilaha, tidak ada yang dituhankan, tidak ada yang disistemkan. Tidak ada yang dilakukan karena dunia untuk dunia. La ilaha, tidak ada yang dituhankan. Artinya begini loh. Kowe kisinau, kowe belajar, kowe kerja, apapun yang kita lakukan itu bahwa hanya alat atau media kamu saja. Karena kamu menungso manggon di dunia yo, memang itu harus berbuat. La ilaha itu memang harus berbuat, harus berikhtiar. Tapi tidak ada yang dijadikan tujuan, tidak ada yang dituhankan, tidak ada yang disistemkan. Sistemnya itu we sekolah golek pekerjaan, duduk ini gitu, la ilaha itu. Oke, kerja orang geng golek ngekene numpuk raja brana. Kowe iki pengen dadi DPR ning orang golek kehormatane gitu. Katakanlah demikian. Nah, itu kan barang langka. Tapi la ilaha itu begitu. Jadi pejabat enggak golek kehormatan, kemuliaan, keagungan, kesucian itu bukan karena kopiah dan baju. Keagungan itu bukan karena pakaian, karena menjabat. Bukan itu. Wong mripate ndelok wong ngaku klambi putih-putih dasi wis keter. Kuwi mung klambine sing mbok keteri, sing sering kan begitu to. Itu nek kowe gampang keter karo ndelok orang bentuk pakaian, kowe gampang larut, akhirnya pengen ngene, pengen ngono, pengen begitu kan gitu. Jadi kita menggunakan itu kan karena akhlak. Terkadang kan itu kembali la ilaha illallah ilahuwa. Jadi semua gerakan kita berdunia itu adalah demi menyatakan perintah, menyatakan huwa dia yang punya nama Allah. Allahu la ilaha illallah. Allah itu sebuah nama. Alif lam 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 ha. Alif berdasarkan alif lam lam ha. Ada tasdid muta'arif sehingga dikatakan alif lam 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 ha karena ada tasdid. Lam yang pertama itu adalah sistem dan mekanisme sebagai isim ta'rif. Lam kedua muta'arif berarti mesti ketemu, mesti kenal. Lam yang ketiga khususiah karena menyatakan huwa dia Allahu. Jadi pada saat la ilaha illallah orang mung burung biyu. Nek orang ngerti makna maksudnya muni Allah tapi ora dikenali. Kenali mung isim, enggak mengenali pemilik nama itu padha karo manuk menco sing dilatih sejak awal ya akhire muni Allah 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 kan gitu atau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mlebu surga kan gitu. Bukan ini. Kemudian namun untuk membuka fathan mubina, untuk membuka fakta, fathan itu benar-benar dibuka, mubina nyoto dengan sebenar-benarnya hebatnya ayat ini menggunakan masdar.
Masdar itu kata jadi, bukan bahan. Sudah kata jadi. Nek lampu ki mati diarani potensi. Saat dia nyala dia fa'il, dia bekerja. Saat dia nyorot yang saya butuhkan akhirnya saya dapat terang. Berarti inilah saya mendapatkan terangnya cahaya, maka saya hudan. Maka saya berada di dalam posisi master, sehingga dikatakan bahwa pada saat dikatakan itulah kitab. Itulah kitab. Zalikal kitab, itulah kitab. Berarti yang dikatakan Alkitab itu karena secara fakta menyatakan kul, menyatakan ahadiyat diri Tuhan. Yang kedua, sehingga di dalam fakta kamu melakukan apapun dalam sebuah kesadaran, kesadaran itu muncul karena fakta telah berada di dalam iman. Iman itu bukan masalah intuisi, merasa karena telah membaca buku, tapi iman itu adalah masalah fakta. Masalah fakta, kasunyatan, tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan iman kepada cenil kalau kamu belum tahu hanya tahu tulisan. Sing mbok gawa tulisan, aku iman karo cenil-cenil tulisannya mbok gawa dindi, itu bukan iman. Kalau orang yang iman kepada cenil itu iso nggawi dirasakne utawa tuku cenil dirasakne, berarti dia memang mencari kemudian ditelan roh rasane, fakta. Ini itulah Alkitab. Jadi dikatakan bahwa utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ikuti. Utlu, tola'ah itu maknanya ikuti. Karena orang roh yang diikuti biasane tafsirane bacalah, kan begitu. Moco kan disak gun-gun kena. Tapi ne ikuti, ki sopo sing diikuti radong gitu loh ya. Tapi kalimat tola'ah itu maknanya itu harus, itu karena kalimat perintah. Ikuti, dan sing mbok ikuti itu sak zaman karo kowe genah kowe iki. Utlu ma apa-apa uhya. Iki minal kitab. Kitab ki mosok iso ngomong ngandani kowe? Enggak. Mula nganggo Alkitab, mula nganggo isim takrif, maka dikatakan Alkitab. Itu artinya apa? Sing pokok kowe sing duwe kitab. Sing duwe kitab enggak menampak, gawe wakil sapa? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan seterusnya. Itu alnya. Sing inti itu malah itunya. Dalam ikatan tatra, dalam ikatan mutawatir, dalam ikatan bil haq lihiru ala dinikulih, dalam ikatan hak dan sah itu dikatakan tatra bil haq. Jadi kan sangat jelas kembali, sehingga itulah kitab. Jadi yang dikatakan kitab itu sopo toh, yang dikatakan kitab Alkitab itu duduk apa sopo. Yang jangan ada keraguan. Ini dalikal kitab. Nek moco terjemah tafsire, inilah dalika itu dindi itu itu. Itu kok diganti ini, itu kewanen jenenge. Sing nulis biyen sing gawe terjemah itu jan kewanen banget iku. Ih, miris aku. Kok wani lho ganti jadi diterjemahkan ini. Itu. Itulah apa yang dikatakan itulah Alkitab, keberadaan dia ahadiyat ditetapkan di dalam hati,
setelah dikenali menjadi la ilaha tahu kita harus bersungguh-sungguh di dunia, tapi orientasi kita tidak menuhankan dunia, tapi yang kita tetapkan dalam sistem itu adalah Tuhan. Ahadiyah tadi, mim. Keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, keberadaan Nabi Isa sebagai Nur Isa, keberadaan Nabi Musa sebagai Nur Musa, atau Nabi Muhammad sebagai Nur Isa, Nabi Muhammad sebagai Nur Ibrahim, supaya enggak kultus klaim-klaim. Mereka sama fungsinya. Ini sebagai Nur Muhammad. Muhammad itu terpujinya Tuhan, Isa tauhidnya Tuhan, Ibrahim induknya Tuhan, Nuh metode inisiasi ditunjukkan dia, Musa menyelamatkan, dan seterusnya. Jadi pada saat ini adalah Nur Muhammad, maka mengetahui akhadiat, tahu orientasi kehidupan hanya jika dengan Nur Muhammad, Nur Isa, Nur Risalah gitulah, Nur Rasul. Nah ini yang itulah, maka menggunakan alif lam dzalikal kitab hudan, maka itulah terang. Terang itu kapan kan gitu, hudan lil mutakin, terang bagi mereka yang bertakwa. Ya mungkin ini terlalu berat bagi Anda, tapi saya memagari besar lanjutannya nanti, jangan begitu. Jadi fakta bahwa, karena ini juga sudah sebenarnya medit kondisi saat ini. Petunjuk hudan, di mana petunjuk hudan itu maknanya sekali lagi terang, duduk plakat. Nek petunjuk itu kan identiknya plakat, ada tulisan menunjukkan arah ke Kertosono. Hudan itu hudan Kertosono, bukan. Hudan itu kalau kamu jam 12 malam sama sekali enggak ada lampu, ya nggak ada nyala matahari, ya saat itu juga nggak menampak, kemudian bulan juga nggak menampak. Saat kamu berjalan di malam hari, tentu kamu akan nabrak kan gitu toh, nggak akan sampai walaupun kamu tahu petanya. Yang dikatakan hudan itu yang menjadi adanya terang, sehingga laro bafi enggak ada keraguan sedikit pun nek kita itu di jalan yang benar, dan kita naik kendaraan yang benar, dan kita tahu tembok kita ditabrak mati pora itu roh gitu loh. Jadi kita itu karena ada terang, itu disebut hudan, khusus bagi orang-orang yang bertakwa, lil mutakin, bagi yang bertakwa. Sopo kuwi? Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu yakni mereka yang beriman kepada Allah ghaib. Tapi hebatnya ayat yu'minu itu fi'il mudhari, dan itu abadiyah. Nanti alladzina yu'minuna bil ghaib, kalau menggunakan yukminu berarti yang duwe iman itu enggak hanya zaman kenabian, semua zaman kalian juga mesti duwe iman. Yukminuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada al ghaib. Ghaib itu sesuatu yang tidak kelihatan mata tapi barang sitok. Ini kan juga saya sampaikan beberapa kali. Jadi yu'minuna bil ghaib, bil itu berarti nyatake, ba majrur, ba ma'a, itu berarti majrur,
itu benar-benar menyatakan karena sadar bareng dengan ghaib. Ghaib itu enggak ketok meripat, tapi al-ghaib itu Tuhan sendiri dapat dikenali keberadaannya. Kalau hanya diyakini itu enggak menggunakan al. Yuk minu nabi ghaib ngono tok. I berarti topo. Di kuburan silo, kurungu suworo, itu berarti gaib. Entut barang gaib. Jadi entut itu berarti entut petunjuk. Gitu loh. Itu berarti yuk minu nabi ghaib. Gitu. Tapi yang di sini yuk minu nabil ghaib. Bial ghaib. Gitu. Jadi bersama dengan keberadaan dia yang telah dikenali, maka enggak ada keraguan, itu sebagai terang. Itu menjadi jelas cara memperolehnya dengan baptis di zaman Nabi Isa, duduk baptis zaman saiki. Baiat zaman Nabi Muhammad, duduk baiat zaman saiki, kan gitu. Innalladzi yubainaka, tapi apakah baptis sekarang enggak ada? Ada. Dan baptis yang menunjukkan sang empu nama, menunjukkan jati diri fitrah ada. Nek gak ada kiamat, gak nek baiat bubrah kan gitu. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi syarat orang disebut berada di dalam hudan yang gak ada keraguan sama sekali itu karena telah mengenali keberadaan dia ditetapkan di dalam hati, sehingga proses kehidupan kita mengetahui untuk apa, tujuannya apa, yang dituhankan sebagai tujuan hidup itu apa,